Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Suci Yulianita dalam acara kuliner. Sekarang saya sedang berada di First Light Hotel di Jalan Pembangunan 1. Di dalam hotel ada sebuah coffee shop, diskus ruang kopi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Sekarang kita udah ada di dalam resto. Saya pesan dua menu ini. Ini menu andalan dari diskus ruang kopi. Yuk kita coba. Ini ada nasi goreng halilintar. Rasanya katanya sih pedes banget. Terus yang ini nasi ayam sambal mata. Kita coba nasi goreng halilintar yuk. Enak, pedesnya bener-bener sesuai namanya. Katanya sih namanya nasi goreng halilintar. Kalau habis makan ini jadi apa, kalau kayak kena halilintar jadi ngegeledek. Pedesnya pedes banget. Terus sekarang kita coba nasi ayam sambal mata. Sambal mata ini salah satu sambal dari Bali. Kita coba yang ini. Coba sambalnya dulu deh. Enak, enak, enak. Sambalnya enak banget pemirsa. Jadi rasa rempah-rempahnya terasa, cabenya terasa. Enak. Enak. Pedesnya terasa. Sekarang saya mau minum ini. Ini juga salah satu minuman yang segar di sini. Apa leci, ice leci tea. Segar. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Argo. Beliau salah satu founder dari diskus ruang kopi di sini. Pak Argo, halo Pak, apa kabar Pak? Sehat. Sehat Pak. Pertama sebelumnya diminta join katanya. Diminta join, tapi karena udah mendirikan join tujuannya untuk satu setiap kota, akhirnya buat konsep baru sama Pak Meli. Nah, namanya sih dapetin dari diskusi. Aku diskusi ke teman-teman, banyak teman, nggak dapet nama. Diskusi ke Tuhan, nggak dapet nama. Akhirnya, oh diskus aja. Masih diskusi. Tujuannya sih buat ya ruang diskus, ruang diskusi. Akhirnya gue berdiri baru sebulan. Ini yang konsep semua ini dari Pak Argo juga? Nah, sebagian dari aku, sebagian besar dari Kelly, Pak Kelly. Aku cuma, ya setting kopinya sama itu belum. Ini belum semua selesai sih sepertinya. Rencana di bulan April, Maret baru start teman-teman ini. Bawa minyak. Indonesia. Kita kopi Indonesia itu supply terbesar. Supply ya. Kopi kita ya. Sangat bagus. Masih sumber daya alamnya sangat bagus. Saya. Hal yang sebenarnya kalau kita gelutin jadi nggak sepele, apalagi kopi. Kita yang lainnya beda dari sebelum sepele ya. Umumnya orang tahu Arabica kalau ada Arabica tapi kita main belum bisa. Arabica ya cuma 20%. Tapi yang saya sayangi itu kurang banyak warna di komisi di dari lakukan komisinya
lain semua. Satu rasa sih. Ya, warnanya ya Australia dan Italia. Kalau aku tuh pengen ngimbulin rasa Indonesia. Aku pengen jadi Indonesia. Jadi, bapak itu yang pengen apa ibaratnya lah menggambarkan aku. Insya Allah. Karena tadi budaya kita tradisi kita dan sebenarnya itu ya. Apa banyak kan? 95% pemilihnya orang lokal. Nama rasa luar itu. Nah, pemirsa, setelah tadi kita mencoba beberapa makanan khas ini, sekarang kita lihat ke sini yuk. Si chef lagi masak apa? Yuk, kita lihat. Perpaduan rasanya dapat kita.